Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dan sedaga magus, semua jumpa lagi dengan channel Serial Lover. Nah, jadi ya gitu kan, ada komen dekat video sebelum ini. Ada komen juga saya untuk reaksi video ni. Lepas tu saya klik, saya tahan, saya tak tengok dulu. Lepas tu saya klik, ternyata videonya adalah kenapa kita bercakap Johor Riau, Tanjak. Jadi ini dari channel PT Plus. Kenapa kita dekat sini, maksudnya Malaysia, maksudnya kenapa Malaysia bercakap Johor Riau. Jadi sesuai dengan permintaan para subscriber kita, para penonton kita, kita akan tengok sama-sama video ni macam mana. Saya rasa air ni tahu lah. Saya bangun tidur, saya pergi kerja. Saya suka baca buku bila saya nak tidur. Selain itu, pemimpin turut mengumumkan kemudahan negeri di bawah pemerintahan Pakatan Harapan Sultan Ibrahim Sultan. Negara kita masih lagi dalam usaha mengurangi penularan COVID-19. Kenapa kita semua bercakap dalam logat Johor Riau? Adakah ia berlaku secara kebetulan? Dan dari mana datangnya sebutan lidah-lidah kita ni? Lidah saya pun sama. Tanjak, tanah dipijak. Okey, sebenarnya ada 4 ciri sebutan Johor Riau. Yang pertama, akhiran A yang dibunyikan sebagai E. Contohnya, saya. 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 Apa? 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 Berapa? 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 Walau bagaimanapun, ada beberapa perkataan yang akhiran A-nya tidak diubah seperti sebutan asalnya. Contohnya, anda disebut anda. Merdeka tetap disebut merdeka. Lawa tetap disebut lawa. Yang kedua, akhiran er tergugur pada perkataan seperti berikut. Besar disebut besar. Besar. Lebar disebut lebar. Lebar. Dan sabar disebut sabar. Yang ketiga, tekapar disebut tekapar. Untuk menggantikan perkataan yang berakhir dengan sebutan ur. Contohnya, telur. Tidur disebut tidur. Telur disebut telur. Telur. Dan yang keempat, pengguguran bunyi tegur disebut tegur. Perkataan sebelum huruf konsonan seperti berikut. Kerja disebut kerja. Pergi disebut pergi. Pergi. Berjalan disebut berjalan. Berjalan. Dialek Johor Riau yang menjadi standard negara Malaysia ini bukanlah berlaku secara kebetulan. Mari kita kembali pada abad ke-17. Kerajaan Johor Riau. Kerajaan Johor Riau bukan hanya satu kerajaan, tetapi empaya. Luasnya meliputi Johor, Selangor, Pahang, Singapura, Sumatera Timur dan Kepulauan Riau. Hegemoni dialek Johor Riau dalam empaya ini berkembang dengan dua cara, iaitu melalui perdagangan dan ilmu. Temasek, iaitu Singapura hari ini, menjadi pelabuhan terbesar selepas kejatuhan Pelabuhan Melaka ke atas Portugis dan Belanda. Johor menjadi pusat pengajian Islam dan tumpuan sarjana Islam. Masyarakat ketika itu menjadikan dialek Johor Riau sebagai gaya percakapan harian mereka. Pada tahun 1946, Radio Malaya di Singapura menggunakan dialek Johor Riau sebagai norma jururhebah dan pembaca berita. Kemudiannya, gaya sebutan ini dibawa ke Kuala Lumpur apabila Radio Malaya berpindah ke sana pada tahun 1956. Sabah dan Sarawak juga tidak ketinggalan menubuhkan Radio Malaya. Radio Malaya hari ini dikenali sebagai Radio Television Malaysia, RTM. Oleh sebab RTM merupakan satu-satunya media pada masa itu, setiap hari rakyat Malaysia yang mendengar dialek Johor Riau ini akhirnya terbiasa bercakap menggunakan logat tersebut. Sehinggalah satu masa tu, masalah kemasukan dan pemendapan roda serta seluruh di Tasik Ringland tidak akan dapat diselesaikan dengan kerja-kerja pengorekan sahaja. Aktiviti pembangunan serta pertanian yang tidak bersifat mesra alam dan tidak terkawal antara punca utama masalah kritikal yang dihadapi TNB di Cameron Highlands ibarat harap punya harap jangan sampai terus menyerah. Keram Singolia, Cameron Highlands, Pahang. Dialek Johor Riau terus dianggap sebagai bahasa standard bahasa Melayu di Malaysia. Akan tetapi, bahasa standard ini bukan kaku
malah bukan keseragaman mutlak yang meminggirkan khazanah kekayaan dialek lain dalam alam Melayu. Sebenarnya, wujud ramai orang lain yang menggabungkan logat negerinya dengan logat ini. Bahasa standard ini tidaklah 100% berlaku, tetapi ianya menjadi kerangka rujukan untuk penuturnya mencari norma negara ini. Dengan kekayaan bahasa Melayu sebagai identiti nasional, bahasa Melayu telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 yang menyatakan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen. Memartabatkan bahasa Melayu bukan hanya semata-mata bertutur sahaja, tetapi bahasa Melayu mesti diangkat dengan agamanya iaitu Islam. Budayanya Melayu, sejarahnya adalah sejarah alam Melayu supaya perpaduan nasional akan wujud. Usaha ini mesti dimulakan dengan pendidikan. Ya, pendidikan. Sistem pendidikan merupakan satu aliran yang sangat-sangatlah penting untuk menyelesaikan krisis identiti yang berlaku hari ini. Sedarkah anda bahawa sistem pendidikan yang banyak alirannya hari ini sudah cukup menjadi bukti bahawa Malaysia masih belum mempunyai identiti nasional yang satu? Oleh itu, sekiranya kerajaan masih bermain politik, kita takut satu hari nanti anak-anak kita takkan bangga langsung dengan bahasa Melayunya sendiri. Posisi, jangan sampai terjadi yang terakhir. Jadi, dekat video ni luar biasa, kita dapat sejarahnya juga bahawa kenapa seluruh Malaysia sekarang terbiasa atau menjadi satu identiti khas Malaysia untuk menggunakan dengan menggunakan logat Johor Riau ini menjadi satu identiti khas dekat Malaysia pula. Dan tentunya tadi juga ada disebut Kepulauan Riau kan, tentunya kita yang ada dekat kawasan Kepulauan Riau juga bersyukur dan berterima kasih kerana menjaga bersama-sama khazanah kita. Dan kita ucap juga terima kasih kepada seluruh saudara mara dekat Malaysia, walaupun dia tidak berasal daripada kawasan yang disebut tadi, dan dia sebenarnya punya logat bahasa sendiri dekat kampungnya, tapi dia akhirnya mengikuti logat Johor Riau itu sebagai satu tadi disebut identiti atau satu semangat perpaduan dekat Malaysia. Dan lepas tu juga tadi macam mana dekat ujung ada satu hal yang kalau kita dekat Indonesia ni, sebenarnya bahasa nasional Indonesia ni, untuk mereka yang dah berpendidikan sebenarnya tahu bahawa bahasa nasional Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Jadi dekat sini disebut bahasa Melayu Riau . Dan apa cara 80% atau 90% sebenarnya memang masih banyak perkataan dari bahasa Riau ataupun bahasa Johor Riau ni dipakai dekat Indonesia. Cuma tu tadi macam bunyi-bunyinya kita tak menggunakan bahasa baku, apa, bahasa Johor Riau nya macam mana dekat Indonesia menjadi mana atau bila menjadi bila. Jadi menggunakan standard bahasa baku, bahasa Melayu baku, iaitu bahasa kita anggap sebagai bahasa tinggi, bahasa bangsawan kita, bahasa yang kita gunakan kalau menulis lirik lagu, kalau kita menulis puisi atau membaca puisi. Ini bahasa kaum bangsawan kita pula . Dan itu yang dipakai di Indonesia. Lepas tu di Indonesia juga dicampur dengan logat daripada Betawi, Sunda, bercampur dengan bahasa Sunda, bercampur dengan bahasa Jawa dan tentunya bercampur dengan bahasa Belanda. Kerana kita terakhir dijajah Belanda dekat Indonesia sini. Kalau dekat Malaysia tentunya ada, kalau sehari-hari kita dengar juga orang Malaysia biasa mencampur-campurkan Inggeris dengan bahasa Johor Riau ini. Kalau dekat Indonesia, maka bahasa Melayu Riau ini dicampur dengan bahasa Betawi, Sunda, Jawa dan juga dicampur dengan bahasa Belanda tu. Cuma orang Indonesia banyak tak sadar bahawa dia banyak menggunakan bahasa Belanda tu. Ramai orang Indonesia tak sadar kecuali mereka yang sudah beredukasi. Cuma yang terakhir tadi yang sebenarnya sama-sama kita khawatirkan, jangan sampai masa depan nanti anak cucu kita, orang-orang Melayu di masa depan nanti, ya, darah daging kita di masa depan nanti, wah, darah daging. Jangan sampai mereka menjadi tidak ada rasa kebanggaan lagi untuk menggunakan bahasa Melayu. Ini yang kita khawatirkan sama-sama. Kami dekat Kepulauan Riau tentunya mengkhawatirkan hal yang sama. Satu, kami mengkhawatirkan logat Johor Riau ni hilang dari kawasan Kepulauan Riau. Itu yang pertama kami khawatirkan dekat sini. Lepas tu,
ada berbudak baru, generasi baru Kepulauan Riau ini yang macam apabila dia bercakap pakai bahasa Melayu, dia merasa itu adalah bahasa kampung. Tapi apabila dia bercakap menggunakan bahasa macam dekat sinetron ataupun bahasa pasar Indonesia pada zaman ini, lain bahasa baku dengan bahasa pasar tentunya. Kita sebut je lah istilah ni, bahasa pasar. Dia merasa dia beredukasi, padahal kalau orang dekat Kepulauan Riau sendiri, nak dia tu merantau ke Australia, nak dia tu merantau ke Jerman, nak dia tu merantau ke Amerika, orang hebat lah, orang pukal yang dekat Kepulauan Riau ni, apabila dia balik kampung, dia masih lecoh lancar cakap bahasa Johor Riau ni. Kata-kata macam tu. Tapi orang-orang berbudak yang baru belajar, baru faham, biasanya dia macam, ah kalau bercakap bahasa Melayu tu malu lah. Bercakap bahasa Indonesia lah, kita kan orang Indonesia, selalu macam tu. Padahal negara Indonesia sendiri juga menjamin untuk mempertahankan keragaman, mempertahankan bahasa daerah masing-masing, terutama kita dekat Kepulauan Riau, bahasa Melayu. Tapi kita dah terasa juga itu macam ramailah budak kita dah mulai macam mana, malu kalau bercakap dengan orang lain tu, malu untuk mengeluarkan bahasa Johor Riau itu atau dekat satu forum tu malu. Ya, kalau kita sebenarnya, kalau kita bercakap dengan suku lain, suku lain tak faham logat Johor Riau kita ni, kita hentam lah sebenarnya pakai bahasa Indonesia Raya kan, pakai apa, bahasa nasional, tak apa-apa, tak apa-apa. Tapi kalau sesama orang Kepulauan Riau, sesama Melayu dari nenek moyang dulu, dari moyang dulu memang sama-sama Melayu yang ada dekat kampung Kepulauan Riau ni, lepas tu kita sekarang melupakan itu, sebenarnya tak patut. Jadi harapan kita tentunya di masa depan nanti ada timbul lagi macam semangat untuk memuliakan, meletakkan bahasa Melayu di Kepulauan Riau ni, bahasa Johor Riau ni, menjadi bahasa utama. Manakala di Malaysia pula, sampai sekarang nampaknya memang logat Johor Riau ni masih terus dipakai dan jadi tadi identiti dekat Malaysia. Jadi kalau kita terdengar orang Kepulauan Riau bercakap Melayu, kita terdengar macam itu kan, kita dengar video saya ada apa dengan Kalimantan Barat, apa kawan kita keropok basah tu, dia, kita mendengar beliau menggunakan bahasa Melayu, maka orang-orang yang tak biasa menggunakan logat Johor Riau ni, dia akan menyebut, eh bahasanya macam bahasa Malaysia. Ha, kena itu menjadi satu identiti dekat Malaysia pula. Dan apabila orang Sabah pula bercakap menggunakan bahasa Melayu, maka orang Indonesia akan nyakap bahasa Sabah macam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau orang yang beredukasi tentunya faham benda ni. Dekat Malaysia kita tahu juga ada satu yang tadi dikhawatirkan oleh admin dalam video ni tadi, apa dia macam, kita takut satu hari nanti anak-anak kita tidak bangga langsung dengan bahasa Melayunya sendiri. Ini jadi, kalau benda ni sampai terjadi, itu bukan salah anak cucu kita, tapi salah kita yang di zaman sekarang ini yang tak menanamkan hal ini kepada anak-anak cucu kita. Ha, jadi apabila nanti macam 50-60 tahun lagi, ya tak? 40 atau 60 tahun lagi, anak kita nanti main dekat tepi rumah bercakap pakai bahasa Inggeris atau bercakap pakai bahasa Belanda, atau logat Johor Riau ni tak ada terbunyi sikit pun lagi, baik itu dekat Malaysia ataupun dekat tanah Kepulauan Riau ni, maka yang salah bukan orang lain, maka yang salah bukan anak cucu kita tu, tapi yang salah adalah kita sendiri, kena tak menunjuk ajar, tak menerangkan kepada generasi hadapan nanti siapa ia sebenarnya. Macam tu saya rasa. Tapi sama-sama kita berdoa, kita berharap supaya kat Malaysia dapat tetap mempertahankan itu. Saya yakin dapat, kerana kita berharap memang macam tu. Semoga Malaysia memang dapat mempertahankan apa yang memang sepatutnya dapat kita pertahankan bersama. Macam tu juga saya berharap dekat Kepulauan Riau ni, saudara kita dekat Singapura juga, dekat Brunei juga, dekat apa Champa juga. Jadi macam mana pun keadaan kita sekarang, masing-masing terpisah negara, tapi kenangan lama, iaitu apa khazanah yang memang kita punyai bersama, sama-sama semoga kita dapat pertahankan di berbagai macam negara ni. Itu harapan kita kan. Jadi video ni saya sambung kan, kerana tadi video yang tadi tu ujungnya hilang, tak macam mana ceritanya jadi macam tu. Jadi itu je agaknya video kita sekali ni. Untuk yang baru tengok video dekat channel ni, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa tekan like dekat bawah ni sekali, suka. Dan kita jumpa lagi dekat video-video yang lain. Terima kasih. Salam dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.